Alkitab berkata, "Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan, hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa." Kita dipanggil dan diperintahkan untuk terlibat dalam kehidupan satu sama lain. Jika Anda tahu bahwa seseorang sedang dalam keraguan rohani saat ini, adalah tanggung jawab Anda untuk mendatangi orang itu dan membawanya kembali ke dalam persekutuan. Yakobus berkata pada kita, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut."